Ini adalah permainan terakhir sebelum kita menuju ke babak bonus di mana di sana ada 100 juta rupiah. Dua-duanya sudah mendapatkan poin. Dua-duanya juga sudah mendapatkan uang. Dan kita langsung saja yuk masuk ke sini di Triple Point. Namanya sudah triple point, berarti nilainya 3 kali lipat lebih besar dari sebelumnya. Dan juga di salah satu jawaban akan ada suara ini. Yeah. Itu adalah kata kejutan dengan hadiah 3 juta rupiah. Yeah. Kalau sabu bersih masih ada 2 juta rupiah. Yeah. WAT ditunggu-tunggu belum muncul ada 2 juta rupiah. Yeah. Jadi nilainya tinggi, hadiahnya pun besar. Ada 7 juta rupiah. Dan kita minta maju ke depan, ini adalah pemain keempat. Egi, Mas Ari, maju ke depan. Ari. Egi, oke. Siap. Siap ya Ari, Egi. Satu tangan dekat tombol, satu lagi di belakang bersiap. Saya ingatkan ini ada permainan terakhir sebelum menuju ke babak bonus, siap ya. Kami tamu survei 100 orang, ada 5 jawaban teratas di layar. Pertanyaannya adalah, alasan apa yang dikatakan pasangan apabila salah memanggil nama pasangannya? Gak sengaja. Gak sengaja, maaf, gak sengaja. Gak sengaja. Survei membuktikan. Gak sengaja. Gak sengaja. Gak sengaja. Tidak sengaja. Gak fokus. Sorry, gak fokus nih. Gue gak sengaja. Ini ada tapi nomor 4. Kalau mau main harus nomor 1, 2 ataupun 3. Selain gak sengaja ataupun gak fokus, alasan apa yang dikatakan pasangan apabila salah memanggil nama pasangannya? Bercanda. Bercanda. Bercanda kali. Bercanda, bercanda. Survei membuktikan. Bercanda. 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 Gi, mau main atau lempar? Main lah. Tanya. Main, lempar. Main. Main. Oke, kita main lempar di Tanja Family. Terima kasih. Yuk, kalian udah unggul. Tapi, masa segitu doang? 33 gitu loh. Tambah lagi dong. Dian. Alasan apa yang dikatakan pasangan apabila salah memanggil nama pasangan? Lupa. Lupa. Dian jawabannya dari tadi bagus-bagus. Masa. Tapi gak tahu dengan yang ini ya. Survei membuktikan. Ada. Ada. Ayo. Ada. Lupa. Ada. Lupa, lupa. Ada. Lupa. Ada. Tap survei, satu. Ada tap survei. Hebat. Sudah 120 poin. Ini semakin mengukuhkan kalian menuju babak bonus. Yuk, biar semangat nih. 3 juta rupiah. Ada di antara nomor 2, 3, dan 5. 3 juta rupiah. Farid aja. Alasan apa yang dikatakan pasangan apabila salah memanggil nama pasangannya? Iseng. 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 Karena emang bercandaan sih, bercanda ya. Iseng aja udah lu mau. Iseng. Survei membuktikan. Kalau ada, mudah-mudahan itu kata kejutan. 3 juta, nambah kekayaan. Ayo. 3 juta.
Ini bahaya loh, sumpah. Siap. Alasan apa yang dikatakan pasangan apabila salah memanggil nama pasangannya? Biar cemburu. Oh, sengaja. Biar cemburu, sengaja ya. Biar cemburu. Survei membuktikan. Siap. Aduh. Yuk, diskusi yuk. Kesempatan kalian menuju babak bonus. Ini di ujung tanduk. Deva belum menikah dong? Belum. Punya pacar dong? Ada. Sama bunda sama ayah gak ada? Udah satu tahun ini jomblo. Ya udah gak apa-apa. Tapi pernah punya pacar dong? Gi, punya pacar Gi? HTS sih. Oh, HTS, gaya banget anakku HTS. Ya, namanya anak sekarang gak off. Oh, anak zaman dulu? Gak ada HTS. Gak ada. TTM gue dulu ya? Iya, TTM. Yuk, siap ya. Ini nasib keluarga kalian, kalian bertiga yang menentukan. Harus ada, baru kita ke bonus. Ada 3 juta lagi. Kalau tetot satu kali lagi, selesai. Siap. Deva, ya. Alasan apa yang dikatakan pasangan apabila salah memanggil nama pasangannya? Karena mirip. Mirip, namanya mirip. Ya. Siap. Survei membuktikan. Ada. Mirip. Kayak tadi, Desi jadi Dewi gitu ya. Mirip jadinya, suka gimana gitu ya. Iya. Ada. Ada keserimpet. Namanya mirip. Kayak tadi, Desi, Dewi, Deri gitu ya. Keserimpet, sorry, keserimpet. Keserimpet. Gak sengaja keserimpet, ini keserimpet. Tadi kan aku contohnya Desi, Dewi, Deri. Aduh, sorry, keserimpet. Gi, 3 jutanya belum ada nih. Nilai makin gede tuh, 192. Direbut, semakin pasti mereka yang lolos. Siap, Gi. Alasan apa yang dikatakan? Terkejut juga. 3 juta belum keluar. Ini sudah ada 2 juta lainnya. WAT, wow, aku terkejut. Gi, jawab ya Gi. Kalau jawaban kamu ada, dapat 2 juta. Kalau gak ada, 2 juta akan dikirim ke keluarga Reza tanpa melakukan apapun. Pegang yuk. Siap ya. Ini menentukan. Dan kalau kamu salah, hilang 2 juta dan juga bisa direbut nilainya. Alasan apa yang dikatakan pasangan apabila salah memanggil nama pasangannya? Lagi emosi atau marah? Lagi marah, ya bagus. Kalau jawabannya ada langsung ke Dian. Kalau nggak ada ya udah selesai. Survei membuktikan. Assalamualaikum. Ada kiriman uang dari tetangga ni.
Oke. Uang makin banyak tuh. Ayo. Kalau rezeki gak kemana? Nilai 192 jika direbut kalian yang lolos ke babak berikutnya. Dan kalau jawabannya ini adalah kata kejutan, tambahan 3 juta rupiah. Fokus ya, masuk ke situasinya. Alasan apa yang dikatakan pasangan apabila salah memanggil nama pasangannya? Maaf. Alasannya? Alasan. Bukan alasannya apa yang dikatakan. Alasannya apa? Lupa lah, keserimpet lah. Tidak sengaja lah. Ari? Alasan apa? Alasan. Alasan apa yang dikatakan pasangan apabila salah memanggil nama pasangannya? Jelek lu. Alasannya kena jelek. Alasan. Alasannya. Bukan apa yang dikatakan. Oh. Kenapa sih mas kok salah nyebut nama, kok namanya itu disebut? Oh, lupa. Oh, keserimpet. Namanya mirip tadi katanya. Gak sengaja, gak fokus. Alasan apa yang dikatakan pasangan apabila salah memanggil nama pasangannya? Maaf, keceplosan. 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 Maafnya itu tapi ada keceplosan. Itu loh, ada alasan. Ini baru masuk alasan nih. Keceplosan. Dianti, alasan apa yang dikatakan pasangan apabila salah memanggil nama pasangannya? Lagi kesel. Lagi kesel? Lagi kesel? Sudah. Sehat ya Dianti ya? Sehat banget. Ja. Kenapa harus aku? Karena kamu kapten. Tadi mau merebut nilai, jawaban Tika disia-siakan. Yang selanjutnya jawaban Ari dan Ais disia-siakan. Sekarang mau menyia-nyiakan jawaban siapa lagi? Siapa lagi yang lu kecewain? Aduh. Pulang dari sini persahabatan kalian bubar. Jangan dong. Itu tujuan saya. Biar masuk ya? Biar gue masuk. Ikutan circle kalian. Ja, ini gak main-main ya. Ini benar-benar menentukan nasib tidak hanya keluarga lo, tapi keluarga tetangga lo, sahabat lo juga. Ya. Jawaban lo ada. Keluarga Reza yang masuk ke babak bonus. Jawabannya gak ada. Keluarga Farid yang masuk babak bonus. Ya, siap ya. Jawab pertanyaan saya. Alasan apa yang dikatakan pasangan apabila salah memanggil nama pasangannya? Lagi ribet. Lu ribet ya, Jaya. Lu pakai jawaban siapa itu? Enggak, gue sendiri. Ngapain bawa 4 orang gak dianggap dari tadi? Karena gue gak yakin sama Ais. 4 orang gak yakin sama lo. Aku harus gimana? Tika disia-siakan. Ya. Gue udah gak ngebunuh. Tetep aja sama pintu. Ari disia-siakan. Oke. Okay. Pengennya kalian jawabannya apa? Apa? Maaf keceplosan. Jawaban Ais sekarang lu sia-siakan juga. Udah maaf keceplosan. Enggak. Gak bisa. Tapi tenang. Yang tadi juga bukan berarti gak ada. Iya dong. Ada. Lagi ribet, lagi telepon kan, iya Fitri, maaf, Sofi, lagi ribet. Siapa Sofi? Survei membuktikan kalau jawabannya ada, kalian masih babak bonus. Kalau jawabannya gak ada, keluarga Farid yang masih babak bonus. Ada. Sini kapten. Ini tanggung jawab lo. Sini ya. Siap ya. Hasilnya adalah. Yang bonus adalah. Keluarga Farid.
keplosan. Oke, 3 juta juga gak keluar, kita lihat ya. Mudah-mudahan ini jawaban dibuka, kalian tidak pecah ya. Terima apa adanya tim kalian ya. Nomor 5-nya adalah? Teman. Udah itu nama teman, salah. Dan nomor 3-nya adalah? Aman nih, thank you. Oh lu janjian lu? Lu janjian? Biar Farid keluar. Gue curiga ya, lu tanam rambut kayak ke dalam mana. Gak nyadumnya kena otak. Iya kayaknya ketusuk-tusuk di otak lu deh. Za, gue aja buka. Itu bener, tanam rambut dia kelupa kadang bener. Bener. Hari ini kita show di sini, maksud ada show sih? Itu udah sebulan dia untuk kembali itu karena ketusuk. Lu paket lengkap sama kutu lu. Aduh. Ih, penonton. Kita aja liatnya kesel gimana kalau timnya. Gemes banget. Ampun. Itu semua nilai sebetulnya bisa buat kalian jika kaptennya benar. Aduh, semua nilai loh. Bentar, mohon maaf pak. Ini lu makin memperpecah nih. Emang iya? Kan kesel ya, iya. Cuma istrinya doang masih diangkat, 3 temannya emang enggak. Gua udah jawab tadi. Lu kan udah janjian gak tanya-tanya. Alhamdulillah. Akhirnya. Ah beneran, nanti lu jawab salah-salahin ya. Biar gua terlihat, iya, oh. Ya gitu. Biar gua diajak ke aviari lo, mbok. Lo pada diem lo, sini. Itu juga harta bersama lo, kenapa jadi lo harta lihat, bersama? Oh, iya. Gono gini nih. Oke. Terus istri lu kan Dianti. Jaket lu siapa? Aditya. Pokoknya gue nemenin teman yang lain, lo gak dapat bagian yang itu. Ya, enak. Kita bagi 5. Ya. Kenapa ikutan? Kan lu ngeringin sendiri. Oh, sebelah sono ya. Oke, tapi yang jelas keputusannya sudah ada, pemenangnya ada Farid aja. Kita lihat yuk poin terakhir yuk. Reza yang pecah persahabatan, pecah rumah tangga ya. Reza lagi family, nilainya adalah. Nama grupnya ganti ya, jadinya apa? Reza mencari family lagi. Tapi ini udah melebihi target gue. Targetnya? Target gue emang sebenarnya poinnya cuma 100-130, yes! Lebih target, 30 poin. Lu lihat saudara lu, lihat itu. Dan Farid aja family, nilainya adalah 403.